itu pulaunya. Tadah! Pulau apakah ini? Sepertinya ada kapal. Itu kapalnya ternyata lebih bagus dari kapal gua ya. Hai sobat monokrom, apa kabar semuanya? Welcome back to Monokrom Gaming Vlog. Balik lagi sama gua Ali di sini. Ya sobat monokrom, gua akan ngelanjutin lagi main game Raft sesuai request kalian nih. Di video kali ini gua mau nunjukin kalau misalkan kapal gua udah jadi, tinggal gua bangun untuk lantai 2-nya dan gua udah ngebangun craft, serta gua udah dapet udah ngebangun receiver dan antenanya untuk mencari pulau-pulau yang lebih mewah lah pulaunya ya. Dan dengan item-item yang banyak. Oke guys, langsung aja kita mainin. Tapi sebelumnya yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa klik tombol loncengnya. Dan kalau kalian suka dengan video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian. Oke, langsung aja kita main. Yo sobat monokrom, kita sudah sampai di kapal gua yang masih setengah jadi ya. Sesuai info yang pernah gua sampaikan di part sebelumnya, kapal ini bakal gua bikin seperti bintang lah ya. Cuman gak kayak bintang sih jadinya, karena terlalu besar. Kalau bintang kan berapa sudut tuh? 1, 2, 3, 4, 5 ya bintangnya kayak gitu ya. Kalau ini lebih banyak dia sudut segitiganya. Mungkin gua kasih lihat aja, kita keliling kapal dulu ya. Oke, pertama gua pengen ngasih lihat ke lantai 2-nya. Karena di lantai 2 layarnya gua udah pindahin nih. Terus gua udah bikin radio receiver-nya. Terus udah ada antenanya. Udah bisa bekerja lah jalan. Terus meja research-nya udah gua pindahin juga ke atas. Sebenarnya nanti gua pengen lanjutin, gua cari bahan lagi. Gua gedein nih semua nih. Terus nanti gua bikin lantai ketiga. Oke, gue juga udah bikin ini. Gue belum tahu ini buat apa, karena gue belum tahu fungsinya. Kayaknya itu buat kita beternak di kapal ya. Ini juga udah ada. Ini tempat penyimpanannya juga jadi lebih banyak, nambah 2 atau 3 biji. Dan ini namanya smelternya gue udah tambahin jadi 5, karena kita butuh cukup banyak ya untuk ngebangun alat-alat serta kapal ini. Dan ini tempat makan, gue udah bikin grill, gue udah bikin tempat masak, bikin sup. Udah cukup lengkap ya, tinggal gue rapiin aja. Dan gue gedein lagi kapalnya ke atas, biar lebih keren. Kapalnya lebih bisa dibilang sebagai kapal gitu. Dan bakal gue, dan akan gue sebut ini Monochrome Starship. Wah, keren gak? Keren gak? Oke. Karena gue udah sempat mainin, kita lanjutin aja ke menuju pulaunya. Sebenarnya sudah dekat. Itu pulaunya. Tada! Pulau apakah ini? Sepertinya ada kapal. Itu kapalnya ternyata lebih bagus dari kapal gue ya. Oke, langsung aja kita menuju kapal. Menuju, sebutannya sih kalau di sini itu pulau ya. Tapi ada kapalnya. Langsung aja kita explore ke sana. Biasanya di sini pasti kita bakal ketemu banyak not ya. Untuk ke pulau lain-lainnya. Kayaknya sih kalau gua feeling gua nih, kita mesti jelajahin semua pulau-pulau yang di info yang kita dapat nih. Koordinat-koordinat yang kita dapat itu sampai nanti kita tamat kayaknya. Oke, udah mentok di sini nggak apa-apa. Kita turunin. Oke, siap. Kita langsung aja explore. Lanjut. Ini kita mesti cari tahu nih, kayaknya naiknya dari belakang. Ada pintu. Ini kapalnya besar sekali. Apa kita bisa pindah kapal ini aja ya? Oke, dapat. Oh. Sorry, kita harus balik lagi ke kapal. Ada satu hal yang lupa gua ambil.
A few moments later. Nah, gini kan enak ya, terang ya. Langsung aja kita explore. Ada apakah di dalam sini? Nah, ini nih, note-note kayak gini nih. Yang penting nih. Kok kayak ada suara ya? Jangan bilang ini game ini berubah jadi game horror. Wih, tikus cu. Gimana ini? Aduh. Oh, pakai ini. Apaan nih? Tikus macam apa ini? Aduh. Oh my god. Oh, susah, cu. Tunggu. Merinding gua. Oh, udah mati. Oh my god. Dikejar-kejar tikus raksasa. Aduh. Kacau bet. Dapat apa? Raw meat. Kita makan daging tikus. Oke. Tikusnya sudah mati ya. Sempet grogi gua ngelawan tikus. Oh, di sini lebih ini ya. Ada tikus lagi, cuy. Mana tuh tikusnya tuh? Kita ambilin dulu nih item-itemnya. Plastik nggak usah karena gua udah banyak sekali plastik. Apa ini? Note. Oke, kita coba kita pindah. Wah, perlu banyak kunci. Kayaknya tadi di sana itu ada suara tikus tapi nggak ketemu ya, di mana ya? Tuh. Apakah kita harus ke kapal dulu? Karena udah mulai penuh nih. Wow. Dapat gas tank. Bisa diambil. Backup note. Gambarnya kayak kaset ya, kayak kaset zaman dulu ya. Waduh, nyari kuncinya kemana ini? Kita coba cari jalan lain. Botol. The next day. Kita lihat pemandangan dari atas. Gimana ya cara naiknya ya? Oh, dari sana mungkin. Kita coba kelilingin dulu kapal ya. Dari depan sini guys. Mantap.
Mana nih masuknya nih? Ini sepertinya kapal persiar gitu ya. Oke, dapat lagi. Peluru, cuy. Wah, di atas ada tikus. Tikus. Oke, kita coba cari jalan dulu ya. DJ coy. Dia bisa loncat-loncat. Oh. Mungkin dari sini. Bisa manjat ya. Coba kita puterin yang di sini ya. Cuma balik lagi sama aja. Harusnya bisa nih. Oh. Wuhui. Duh, tikusnya banyak bet ya. Nah, lagi pintu masuk ini. Gak bisa masuk, cuy. Oh, itu. Oke. Okay. Eh. Ah, ini liar bener nih. Lampunya mati, cu. Kita ke depan, lihat. Oh, ini kan tempat tadi ya. Oke, nggak apa-apa. Kita balik dulu, kita bikin center karena susah ya kalau nggak ada center ya. Sekalian kita ambil minum. Oke. Sudah selesai, langsung kita mulai explore lagi. Kita cari key card dan blue card. Apa key card blue cardnya ada di pulau ya? Itu ada tikus ya? Iya loh. Ngejar dia, ngejar. Ngejar dia. Ah, mantap. Itu ada jalan naik ke atas. Oke. Ternyata nggak perlu ini ya. Nggak perlu full-full gitu maksudnya. Buka dulu pintunya.
tikusnya berotot, cu. Gila. Nah. Satu keycard itu buat satu pintu apa? Belum tahu ya kita ya. Oke, nggak apa-apa, yang penting pintu-pintu keluarnya udah kebuka. Jadi kalau kita mau bolak-balik kapal tuh gampang. Kita coba turun lagi ya, kita buka pintu. Aduh, makin malam makin. Ah! Mamam lo. Nggak usah diambil nih metal arrow ya. Kayak gini ngelawan tikus. Apakah ini? Green key. Ini pasti nih, di mana ada suara itu berarti jalannya rasanya, rasa-rasanya nih. Jadi kayak ada satu pintu lagi ya. Berasa main Resident Evil. Kita naik dulu aja. Tuh gak kena. Aduh. Tikusnya banyak ya? Oke. Mana ya tangga naik ya? Kita yang atas-atas dulu aja, kita explore. Oke. Duh, senjatanya sudah mau rusak. Aduh, lapar lagi. Game Raf berubah menjadi, oh enggak, gua kira lagunya mau serem-serem, taunya lagu yang ini. Banyak yang perlu kita cari ya. Sebenarnya agak pusing. Karena gelap. Dan gue orangnya tuh suka banget mondar-mandir bolak-balik. Itu yang bikin gue pusing sendiri sebenarnya. Oke, teman-teman. Setelah gue keliling-keliling lagi, ternyata di sini dia red key-nya, cu. Emang harus muter-muter terus ya. Nah, banyak item. Nah, bolt cutter. Use electrical wire, one lighter, gas tank, and bullet.
bom. Oke. Berarti udah bisa kebuka semua nih. Berarti kita ke depan. Apakah ini? Akhirnya dapet. Berarti kita buka, naik ke atas kita. Kita berhenti dulu, keluar dulu. Wuhuu. Wah, gua kira apaan isinya? Biofuel. Balboa. Blueprint. Oke, masih ada satu lantai lagi ya di atas ya. Nggak sih, masih ada satu lantai lagi. Sebenarnya yang penting cuman itu ya, blueprint itu ya. Itu loh. Two thousand years later. Pikiran tiba-tiba. Gak bisa cu. Gue kirain bisa. Apa dari kapal gue bikin tangga naik ke atas tinggi gitu ya? Oh, bisa juga sih. Kita coba ya. Cuman pasti perlu kayu banyak banget gak sih? Cuman buat ngambil satu part itu doang. Ke situ. Ntar udah sampai sana kagak bisa naik lagi. Coba ya. Buat kalian apapun gua coba. Kayaknya bisa pakai ini nih. Tuh. Ya enggak sih? Itu kayu lagi deh. Oke, gua ambil kayu ya. Demi. Gua pindah-pindahin dulu. Demi cu, demi banget ini. Cuman satu doang padahal. Ini bisa nih, harusnya sih pasti bisa ini. Bisa, cuman kejauhan, cu. Berarti kapalnya mesti gue geser ya. Niat, terniat. Terniat. Kamu orang yang paling niat. Oke. Jangan jatuh. Let's go. Masih bisa. Wah! Oke, kapalnya gue geser aja. Suwe. Bisa ini, bisa. Luar biasa. Kita cari cara gampang. A few moments later. Oke lah. Kayaknya emang gak jodoh gue itu. Tapi gue masih mau. Oke, okay. Thank you semuanya. Ini akhir dari perjalanan kita explore kapal apa tuh namanya, Fagatan ya. Fagatan
Nah, kita udah dapat poin selanjutnya untuk ke kode rahasia lagi untuk ke Balboa ya tadi kalau nggak salah ya. Oke, okay. Thank you udah sampai di akhir video. Thank you banget udah nonton dari awal sampai akhir gamenya. Agak memusingkan ya karena mencari alat-alat udah sempet kayak Resident Evil 7 juga. Di part selanjutnya gue akan ngasih tunjuk untuk bikin lantai 2 ini full semua. Dan gue bikin ruangan-ruangan khusus untuk taro inventory-nya. Tapi gue perlu cari bahan dulu. Dan gue bakal sambil berjalan ke menuju kode rahasia. Oke, okay, thank you semuanya udah nonton. Sekali lagi yang belum subscribe silakan di subscribe. Jangan lupa klik tombol loncengnya. Kalau kalian suka sama video ini klik like dan share ke teman-teman kalian. Oke, okay? Thank you semuanya, bye bye.